Aduh, kepancing lagi. Ya, tunggu, tunggu, tunggu. Oke, maju, 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 maju. Gila, boy. Gocekan maut dari si RZ, guys, ya. Yo, halo guys. Balik lagi bersama gua dengan RZ di sini, dan kali ini kita bakal bermain game Granny, ya teman-teman. Jadi, yuk, langsung aja RZ akan mencoba game ini di mode normal dengan menggunakan extra lock, ya guys ya. Dan main di quality medium aja ya, biar enggak ngelag-ngelag, oke? Okay? So, let's go guys. Kita ke gamenya. Day 1. Alright, ini adalah hari pertama saya di rumahnya Granny. Dan kita lihat apakah RZ bisa langsung sekali coba langsung tamat ya. Untuk escape mungkin RZ bakal coba escape-nya tuh bebas ya guys ya. Jadi nggak harus escape lewat inilah. Wah, udah, Granny-nya kok hidupnya di situ. Halo Wak Granny, apa kabar Wak Granny? Sebentar ya, aku akan kesini. Cepetan, masuk. Oke, nice. Mantap sekali, gue cekan kamu Z. Kita ke atas. Oke, terus ini kita buka. Apakah ada sesuatu? Oke, ada spark plug. Terus di sini ada baterai. Oke, jadi ini bisa, kemungkinan kita bisa keluar lewat ini ya guys ya, mobil. Oke, itu ada part of shotgun. Terus sini ada, oke, wheel crank. Kita ambil ini dulu guys, karena ini paling penting ya, kalau menurut gue. Oh, itu dia Granny. Halo Granny. Hey, sini kamu. Aja. Oke, kita pancing dulu guys. 3 kali ya. Ini 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali guys. Atau 6 kali sekalian. Oke, boleh. Nah, dia ada di atas nih guys sekarang guys ya. Oke, di sini ada port of shotgun lagi. Mantap ya. Jadi tinggal bagian yang itunya doang guys, tuasnya doang. Kita ambil dulu. Tapi sebelum kita ini guys, taruh shotgunnya, ya kan, kita bakal pancing dia ke sini dulu guys. Oke. Terus kita nyalahin ini. Kita diem di sini guys, dan kita lihat apakah worth it atau tidak worth it guys. Kita lihat ya apakah kita akan ketahuan atau belum ya. Kita lihat guys, kita lihat apakah worth it. Ya, ternyata worth it guys. Mantap. Nah, dikurung kan lo akhirnya. Hehehe, mantap guys. Kita masih ada waktu ya. Oke, biarkan dia di situ guys ya. Dia sedang ada di sebuah sauna ya, lagi pengen ini dia mandi. Oke, 1 menit. Seharusnya gue periksa dapur sih, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa guys. Kita ke bawah dan kita akan periksa di sini apakah itemnya ada apa ya di bawah ini ya. Oke, ada kayu sama what else doang sih. Terus sini ada senjata, ada item? Tidak ada ya. Ada ya tadi ya? Oh, nggak ada. Itu perasaan gue aja guys. Oke, sini masih kosong ya. Terus di sini burungnya megang, oke, megang remote. Terus sini ada apa? Oke, nggak ada apa-apa ya. Oke, ini daging, hati-hati. Kita ke bawah lagi, guys. Ya, kita bawa dulu. Granny. Apakah kamu sudah bangun, Wak Granny? Ayo tunjukkan dirimu. Di mana dirimu? Oh, itu di awal Granny guys. Yuk, langsung aja kita ke atas. Terus kita ambil ini guys, baterai ya, atau spark plug ya. Spark plug aja lah, boleh lah, itu buat mobil guys. Oke, terus itu ada foto ya, itu buat nambah hari ya, kalau misalkan kita meninggal bisa ya nambah hari lah guys. Oke, dia ada di mana gua nggak tahu, kayaknya di atas dia. Ya, di atas dia guys, tuh sekali. Kita pancing dia lagi guys ke sini ya. Oke, pokoknya kita akan buat dia meninggal di sini guys ya. Kita akan buat dia meninggoy. Ayo, come on. Kemari kamu Granny. Hop.
nice toh, akhirnya dia terperangkap kembali. Oke, ini kita taruh sini. Oh ya, sini gua belum periksa, guys. Ada apa sebenarnya di sini ya? Kosong. Oke. Udah, aku mandi lagi aja situ ya, Granny ya. Mandi lagi aja di situ, oke. Sama ini nih, gas olin. Buat di bawah ya, kita drop aja di situ. Oke, nah ini dia. Power of shotgun, guys ya. Oke, ada kode. Oke, nothing ya. Oke, sambil kita puter-puter sini kali ya. Oke, ada engine, ada angka nomor 1 itu buat yang di shower ya. Karena sekarang Granny ada updatean shower. So, let's go, guys. Widih, sekarang udah ada bintangnya ya. Waktu itu ini item loh. Wah, benar-benar udah keren banget sih sekarang nih game. Diupdate terus loh sama developer ya loh. Mantap, mantap, mantap. Seperti biasa ya, kita akan bikin dia meningsoy ya, guys ya. Buat dia pingsan di sini, oke. Okay. Habis itu gua ambil peluru. Habis ambil peluru gua tembak salah satu kaleng yang ada di tangga ya. Gua jatuhin screwdriver kalau enggak salah namanya. Oke, okay, apakah Granny-nya kemari? Granny. Mana kamu? Oh, itu dia, guys. Oke, kita diam aja di sini ya. Karena kalau gua gerak takutnya ntar gua ngedistract sesuatu. Oke. Oke, untung aja pas buat timingnya, cuy. Nah, kan dia meningsoy. Udah, kamu situ aja mandi ya. Granny, kamu mandi aja di situ. Udah, jangan kemana mana. Oke. Oke, kita gantoh ya. Kita shotgun. Terus di sini ada apa? Oke, tidak ada apa-apa, guys ya. Membuat peluru aja buat jaga-jaga ini. Ah, ada aki, guys, mantap. Ini buat kabur naik mobil bisa nih, guys. Tapi kita periksa dulu sekitar sini nih. Gua di sini belum periksa soalnya. Oke, cutting pierce. Oke, buat di atas, guys ya. Jadi gua kemungkinan bakalan coba untuk ini ya, guys ya. Bikin si Granny-nya meningsoy dulu. Habis itu kita ke atas. Atau kita ke atas dulu, guys, ambil aki boleh. Semoga Granny-nya tidak respon di atas ya. Oke. Okay. Let's go. Langsung ke bawah saja kita, guys. Mantap sekali. Oke, okay, taruh sini ya. Nah, mantap. Oke, okay, dah, kamu mandi aja di situ ya, Granny ya. Aku mau ke ini dulu, ke atas dulu ambil screwdriver dulu ya. Screwdriver ini tuh dia banyak kayaknya. Setahu gue tuh banyak ya. Sama cutting pierce. Cutting pierce itu di atas ya. Ingat-ingat aja. Oke, okay, aduh, crusty padlock key. Tidak, saya tidak butuh itu. Oke. Okay. Langsung aja kita lempar ke bawah aja kali ya. Ayo kita ambil cutting pierce dulu, guys. Cutting pierce ya. Di situ kita ngumpet lagi. Tadi di mana cutting pierce ya? Oke, di sini ya. Hati-hati, Granny-nya respon tiba-tiba di depan lu, hati-hati. Karena dia responnya tidak menentu ya. Kadang di bawah, kadang di atas, kan kita nggak tahu. Oke, kita pancing lagi ya. Atau kita tembak ke shotgun? Boleh. Kita tembak, guys. Di atas, guys, ya. Nah, itu dia. Kemari, Granny. Lebih lama kan? Nah, sip. Karena lebih lama, jadi kita bakalan coba untuk ini taruh di sini dulu. Kita ambil kodenya dulu ya. Petrol kode ini buat di mana petrol kode ya? Gue lupa ya. Ini ya. Oke, ini kan pakai remote. Oke. Sebentar. Oh ya, buku guys. Kita harus ini ya, ke atas dulu guys, ambil buku ya. Sama siap-siap tuh, shotgun ada di situ ya. Ini kita harus hati-hati nih, guys. Tapi lama sih ini. Jadi ya santai aja ya. Semoga dapat itemnya bagus, please. Oke. Okay. Ini kita nekat aja, guys. Masalahnya responnya Granny itu nggak tahu kita, guys, di mana itu dia.
Bisa juga dia respon di sini kan, kita tidak tahu. Itu ada yang bisa gua buka sih. Oh, di mana tuh ya? Let's go. Kita lihat dulu kuncinya, kunci apa dulu ini. Oke, ini kunci apa? Kunci, aduh, spider key, guys. Spider key itu buat yang di at ini ya, di shower ya. Ah, ini nggak bisa, guys. Ya, ini nggak bisa ini. Ini gua harus pakai hammer ini. Hammernya di mana lagi? Gua nggak tahu lagi hammernya di mana, guys. Oh lah, kita potong-potong dulu aja, guys. Sama di sini juga nih. Oke. Okay. Nice. Berarti next-nya kita coba buat nembak burung kali ya, guys. Boleh sih nembak burung ya. Burung di sini. Tuh, soalnya gue butuh hammer kan. Hammer kita nggak tahu di mana ya. Oh no. Apakah beliau sudah bangun? Dek-deknya nggak hilang lagi. Ayolah, hilang lah, bro. Haruskah gua harus menunggu dia di bawah dulu? Kok permanen ya? Setahu gua nggak permanen loh. Nah, itu dia, guys. Ayo, sini kamu. Headshot. Minggir. Headshot dia, guys. Mantap. Nah, di sini nih ada laba-laba nih, guys. Makanya gua hati-hati nih. Bisa nggak nih gua dari sini nembak? Oh, bisa ternyata, Bung. Oke, range. Range itu buat mobil ya. Ya nggak sih? Oke, udah dapat range ya. Harusnya sih udah bisa ya, guys, gua keluar dari mobil ya. Tinggal cari pedroki doang ini. Cuman kayaknya pedrokinya nggak segampang itu deh kayaknya. Oke, kita buka kunci slotnya. Intinya, guys, kalau kalian mainin game ini tuh jangan takut ya, kalian harus beranikan diri aja, guys. Kalau kalian berani tuh jadinya kalian nggak ini loh, guys, apa, nggak ngestak gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak bingung jadinya, nggak panikan gitu. Oh ya, gua pakai shotgun dulu. Kita pakai shotgun kesayangan kita, guys ya. Gua sih ada trik, guys, sebenarnya ya. Tapi taruh deh. Kena lagi tembakan. Oke, mantap. Terus tadi gua ngapain tadi? Ayo, jangan ngeblank. Oke. Gua coba ke sini dulu. Sini dulu ada apaan tadi? Oke, tidak ada apa-apa lagi ya, kosong ya. Oh, ambil ini aja, ambil spare part mobil, guys. Jangan dibuang sia-sia ya. Remote juga gue belum punya remote. Oke, diambil spare partnya dulu di sini. Peluru sisa yang di atas, di atas belum gue ambil. Ayo cepetan. Terus ada kunci mobil juga yang harus gue ambil. Nah, ini butuh wrench ini, tuh kan? Oke, range-nya tuh di atas. Nah, kita beraniin aja, guys, di sini ya. Pokoknya kalau udah dua jalur di sini tuh kita tahu dia antara ke kanan atau ke kiri. Nah, tunggu dekat. Oke, nice. Oke, ini taruh bawah dulu. Kita ambil range-nya dulu. Tadi range-nya di atas ya, karena dia yang paling jauh, guys. Kita lihat apakah timingnya pas atau tidak. Dia sih udah ngeliat mata gue ya, tapi kenapa dia nggak langsung ngajar begitu aja ya? Kenapa nih, Granny? What happened? Tinggal kunci mobil dong lo ini gue. Itu sama ini nih, padlock. Apa namanya? Tuh, padlock key itu. Gue nggak punya padlock key soalnya. Ini kan gua ada item yang gak berguna nih, guys. Satu. Nah, kita coba pancing dia ke sini ya. Nah, kita drop dulu di sini. Terus kita ambil shotgun tuh. Habis itu kita isi peluru. Habis isi peluru kita lempar range-nya ke kotak dan kita lihat, guys, kita ngumpet ya.
Ini buat jaga-jaga aja sih biar aman. Eh, gimana? Di sini ya. Ambil, ambil. Nah, ini kita lempar aja guys ke dalam. Nah, berharap dia masuk ke dalam ya. Gue berharap dia masuk ke dalam sih. Please. Nah, bener dia periksa ke atas guys. Kita lihat ya apakah berhasil atau enggak ya. Nah, berhasil. Mantap gak guys? Worth it. Ya, itu adalah caranya guys ya. Dia yang ngejatuhin, kocak. Nah, kan kalau kayak gini enak kita guys. Tinggal tembak si Granny, ceder. Ambil ini, apa namanya, range. Udah. Sabar, sabar, tunggu dia jalan dikit. Oh no. Oh no. Wah, mati gua. Sialan, jalan gua salah, bro. Hampir perfect lo gua lo. Blunder tuh, guys. Makanya harus lebih hati-hati ya, jangan ditiru, guys. Adegan yang tadi tuh, itu benar-benar grinding banget ya. Otak gua tuh udah gak sabaran banget itu. Lain kali harus lebih sabar sih, ya. Harus lebih sabar. Oke, grindingnya di bawah ya. Nah, di sini gua pisah dulu nih, ada apa nih? Please kunci dong. Aduh, crow wheel gak tuh? Aduh, gak bisa, guys. Jadi pakai plank gua. Nah, ini gua hati-hati nih. Oke, oke, gini aja, guys. Gini aja, guys. Kita cari aman ya. Nah, ini kalau gua masuk, ini tuh bakal ketutup, guys. Jadi, biar aman, gua bakalan ambil yang namanya shotgun. Gitu aja sih. Nah, ini ada perangkap yang tadi nih. Kampret itu. Bisa-bisa ya pas begitu ya. Nah, ini biarkan aja ditutup, biarkan. Nah, save key. Semoga dapatnya kunci mobil, please. Kalau nggak padlock key dah. Ayo lu naik ke atas dari sini. Tunjukkan identitasmu. Mana nih kira-kira? Dia ke atas guys ya. Ini dia periksa nih, di sini itu kan. Dia bakal ngebuka pintu ini. Nanti kita tembak dia guys. Kalau bisa ya. Harusnya sih bisa. Halo bang. Oh no, nggak bisa ternyata guys. Tidak bisa ternyata bro. Karena gue di dalam ya, nggak bisa. Oke, okay, not bad, not bad. Jadikan itu pembelajaran aja guys ya. Ini gue bingung nih, biru-biru ini tuh sebenarnya apa sih tuh? Ini fas ini nih guys. Gue bingung lah sama fas itu guys. Itu pasti ada maksud khusus gitu loh, tertentu gitu guys. Lagi kampret, gimana ya, gimana ya? Oh, ke drop di bawah, drop di bawah. Nah, dia ke drop ke bawah guys. Nice. Aduh, kepancing lagi ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, maju, 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 maju. Gila boy, gocekan maut dari si RZ guys ya. Wah, gila boy. Oke, okay, car key. Nice. Ini dia, guys. Oke, okay, oke. Okay. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Jangan seneng dulu, guys. Karena gue belum tahu ini dalamnya ada apa nih, dalam mobil nih. Nah, sudah ke bawah sih. Oke, okay, dia terjebak di situ, guys. Biarin aja ya. Nice. Dia pun tertidur. Aduh, master key cuy. Padlock key-nya loh, gue belum dapet loh. Eh, gue kan keisi. Peluru gue masalahnya tinggal satu. Ini ya, paling yang disarang laba-laba doang sih. Kayaknya gue harus rusty key sih. Kayaknya harus ke bawah sih guys. Iya, ini gue harus ke bawah ini.
Spider key? Hah? Spider key di mana ya? Oh, di atas. Ini tempat ini ya, tempat Granny 2 ya. Pertanyaannya adalah Granny udah hidup belum nih? Yaudah lah ya, YOLO aja guys. YOLO aja lah ya. Nah ini nih, PR-nya di sini nih guys. Oke, crow wheel, nice. Gue tahu pasti ada crow wheel di situ. PR-nya cuma di sini doang nih guys. Ya PR kita tuh cuma di sini doang guys. Ini nih, PR-nya di sini doang nih.